because he had to go to school. It ain't worth it, just a waste of time. They told us to become a number one. When we can, you are insulting us. As hope, I shout it loud, but you, I scream it loud to tell the truth. I also want to be the best. As hope, I shout it loud, but you, I scream it loud to tell the truth. I want to be the best, but you are silent for me. Budi, baru pulang, Bud. Gila juga ya anak sekolah zaman sekarang. Makin lama waktu belajarnya di sekolah. Zaman sekarang belajar apaan aja sih di sekolah? Kok kayaknya bebannya makin berat? Tapi anak-anaknya makin kesini malah makin songong-songong ya. Zaman bapak dulu mah. Lupa, saya putus sekolah. Belajar yang pinter ya, Bud. Jangan sampai kayak saya cuma jadi tukang bakso keliling. Ya udah, Bud, pulang sana. Kamu pasti capek seharian sekolah. Apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran. Yang pinter ilmu-ilmu teori pasti selalu disanjung. Sedangkan yang pinter ilmu olahraga atau seni selalu aja dinomor tigakan. Salam buat Ibu Rati sama ayah angkat kamu ya. Maaf saya lupa namanya siapa.
Mari kita lihat seberapa jago lu, Bud. Jangan cuma jago sama bocahan gua aja. Mari kita buktikan, Bud, seberapa jago lu, bangsat. Bangsat! Mati lu anjing! Jago juga lu ya! Kali ini gua bakal kalah. Di sini lu, One Man Army kontol. Gak mungkin. Gua gak mungkin kalah. Yang tepat dan jangan bergerak. 10.38. Ya, di jalan swalayan kembang. Biasa, tawuran pelajar. Lu lagi, Bu. Bangor amat gak ada kapoknya. Baiklah, saya berjanji, Budi tidak akan terlibat perkelahian lagi. Baiklah, Budi saya kasih kesempatan satu kali lagi ya, Bu.
Jika si Budi tertangkap lagi, Ibu Una gak bisa pakai pasal anak di bawah umur lagi. Dan Budi harus diproses secara hukum. Iya, saya mengerti, Pak. Terima kasih banyak. Budi? Budi, lihat Mama. Budi, tolong bantu kesehatan mental Mama dong. Mama gak bisa terus-terusan dengar omongan tetangga tiap kali mereka tahu kamu dipanggil polisi lagi. Udah jelek banget sak keluarga kita di mata orang-orang sini. Bukan aku yang mulai duluan, Ma. Tapi mereka. Iya, tapi bukan itu yang dilihat sama polisi. Terus Budi harus ditindas lagi gitu? Kayak waktu SMP. Kalau Papa di sini, dia pasti juga bakal ngerti. Papa kamu udah gak ada. Tolong, hargai semua usaha Mama selama ini buat membesarkan Budi. Kehidupan kita yang sekarang ini udah jauh lebih enak dibandingkan pas kamu masih SMP dulu. Kamu tahu itu kan? Kematian Papa kamu bertahun-tahun lalu juga berat banget buat Mama. Dan nasihat dari Papa kamu itu juga gak salah. Tapi namanya hidup, ya kita tetap harus melangkah ke depan, walaupun harus mengorbanin perasaan sekalipun, karena ada yang lebih penting daripada yang udah meninggal, yaitu mengurus yang masih hidup. Mama tahu Budi itu anak yang baik, cuman karena lingkungannya aja yang maksa Budi jadi seperti ini. Maka dari itu, Mama sama Om Danang udah sepakat buat pindah dari sini. Pindah? Kok dadakan banget, Ma? Kemana? Jadi, Om Danang minggu lalu dapat promosi kerja dan penempatannya itu di Jayakarta. Ya, hitung-hitung juga jadi tiket keluar kita dari sini. Sekolah Budi gimana? Udah diurus kok sama Om Danang. Kebetulan, Om Danang kenal sama kepala sekolah SMK Cipta Wiyata. Nah, di SMK itu ada jurusan yang sama kayak jurusan kamu sekarang ini. Kamu bisa lanjut di sana. Budi janji ya sama Mama. Di sekolah yang baru nanti, Budi harus berubah jadi lebih baik. Jangan berantem-berantem lagi. Mama khawatir. Udah cukup Mama kehilangan pria berharga di hidup Mama. Iya, Ma. Budi janji gak bakal berantem lagi. Special thanks to gifter membership upon my viewer. 私の視聴者上に送り主メンバーシップに特別な感謝します。Special thanks to my membership fan family. 私のメンバーシップファンの家族に特別感謝します。Special thanks to donors to my channel. 私のチャンネルへの寄付者に特別感謝します。Now at Outrope Heart on next video. Don't forget to subscribe my channel.Give a like and give comments so I can reply support on your channel later. 今は次のビデオのアウトロ部分です。チャンネル登録しと高評価お願いしますとコメントをしてください。後で私はサポートに返信できるようにします。